Jika hasratmu berujung melukai, harusnya kamu belajar untuk berdiam. Bersabar memendam segala ingin, agar hasrat tak menjadi liar. Jika diammu menimbulkan petaka, ada baiknya engkau belajar menerima. Menerima rimba yang diakibatkan kebejatan atas tindak tandukmu dulu pada masa kelamnya pelampiasan. Tak ada laku yang segampang kata diucapkan. Tak ada laku yang buruk segampang sebuah pemikiran untuk diubah. Selalu sulit, seperti noda pada sehelai kain putih. Sulit, sungguh sulit untuk diputihkan seperti semulanya. Terkadang bila terlalu keras, akan berpotensi merusaknya. Tapi itu pun masih dapat kita perbaiki. Bila sempat, rubahlah sedikit demi sedikit. Jangan karena tak kuasa menahan diri, lantas kamu menjadi ugal sepertimu yang dulu. Jikalau memang niat, seharusnya kamu pun bisa seperti mereka, menjadi lebih baik. Bukankah mulia dikenang sebagai orang baik? Bukan sebagai pelaku yang bejat, yang menjadi busuk dicibir orang. Menjadi bangga garis keturunan, mengenang nama dan laku baik. Ketika kamu hanya meninggalkan nama dan kenangan sepeninggalmu pergi, diam membisu selamanya.